kejadiannya itu kan motor ditaruh sini, emang biasa kan kita ditaruh dalam motor ya. Nah, terus emang ditaruh luar karena kita mau pergi lagi. Keadaan mama saya itu habis dari Samsat, Jakarta Utara. Nah, kita pas mau keluar itu jam sekitar jam 11:30 kalau nggak salah. Pas dilihat tuh nggak ada motornya, hilang. Pas dilihat dari CCTV ternyata motornya udah diambil sama orang lain. Itu siang ya mbak ya? Jam? Siang, sebelum sholat Jumat. Cepet banget itu, keadaan motor udah dikunci, kunci stang kanan dan itunya juga ditutup. Berarti waktu kehilangan itu rame kondisinya mbak ya? Kondisi siang kayak gini ya? Jalan rame. Itu malingnya berapa orang mbak kalau dari? Malingnya 2 orang. 2 orang, naik motor juga ya mbak? Naik motor, beat warna kuning. Beat hitam kuning, plat nomornya 4236 FWB. Pas di tracking itu ternyata plat nomor itu bodong. Bodong? Iya. Mbak, kejadian serupa sering terjadi mbak di sini mbak? Setahun yang lalu motor ada tuh, Satria. Tapi udah sering ya? Udah sering di sini. Kita walaupun udah lapor juga kayaknya tidak ada yang menindaklanjutin. Jadi kalau udah hilang ya hilang gitu loh. Di sini nggak ada patroli mbak? Kalau patroli kayaknya ada tapi malam ya mas. Kalau siang kayaknya nggak ada.